Setelah melakukan debut solonya baru-baru ini, personil dari Oh My Girl, Yua, dituduh rasis hingga menjadi trending di sosial media. Netizen Korea pun membahasnya mengenai fans internasional yang menuntut Yua, Oh My Girl, untuk meminta maaf karena melakukan tindakan rasisme. Yua baru saja melangsungkan debut solo, namun konsep debutnya tersebut menuai kontroversi di kalangan penggemar K-pop. Penampilan Yua dianggap sebagai hal yang rasis. Hal ini dikarenakan Yua terlihat mengenakan aspek dari budaya Cherokee, Inuit, dan Blackfoot sebagai bagian dari keestetikan konsep. Menggunakan sebuah culture jika orang tersebut bukan bagian dari culture tersebut dapat dianggap sebagai cultural appropriation atau sesuatu yang rasis. Hashtag Yua rasis pun menjadi perbincangan di Twitter dan kerap muncul jika ada yang mengetikkan Yua di kolom pencarian. Namun, ada pula orang-orang yang tetap mendukung Yua. Yua, Oh My Girl sendiri telah melakukan debut solonya dengan mini album pertamanya, Bon Voyage, dan MV untuk title track dengan judul yang sama. Disusun oleh para penulis lagu ternama, lagu ini dapat membangkitkan perasaan berada di dalam alam dan mempertahankan vibe magis secara keseluruhan. Liriknya sendiri pun ditulis oleh So Ji-eung. Bon Voyage pun berhasil terjual 8.560 kopi di hari pertama. Dan Yua juga masuk trending pencarian Real Time Melon tidak lama setelah lagu tersebut dirilis.